Terdakwa Ferdi Sambo membantah keterlibatan dirinya dengan kasus judi online serta narkoba. Terkait hal itu, pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak memberi tanggapannya. Kamarudin menilai jawaban Sambo berbohong terkait bantahan terlibat dalam kasus judi online. Ia justru mendapat informasi tambahan terkait keterlibatan Sambo dalam kasus tersebut. Kamarudin mengaku sudah mengantongi rekening Ferdi Sambo. Ia pun menduga bandar judi online itu praktek di kawasan Ancol. Lebih lanjut, Kamarudin menegaskan dirinya juga akan melakukan koordinasi ke PPATK terkait temuannya soal dugaan kasus judi online yang ada di kawasan Ancol itu. Selain itu, ia juga menduga masih ada keterlibatan jenderal lain dalam kasus ini. Untuk itu, ia meminta dukungan publik agar mafia judi online dapat diberantas dari tanah air. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!